Peuyeum Bandung merupakan salah satu kuliner khas yang ada di kota dan kabupaten Bandung. Asal mula keberadaan kuliner tradisional Peuyeum Bandung, yaitu dari Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung. Peuyeum Bandung ini memang cukup terkenal seperti lainnya. Banyak masyarakat yang menyukai oleh-oleh khas kota Bandung. Rata-rata masyarakat menyukai rasanya karena menimbulkan efek hangat saat memakannya akibat dari proses fermentasi terhadap singkong sebelumnya. Selain itu, rasanya legit dan manis sehingga orang-orang suka dengannya. Peuyeum Bandung banyak dijual di pinggir jalan ketika akan masuk ke kota Bandung. Kita dapat menemukannya di antara jalur Sumedang Bandung atau jalur Cianjur Bandung. Selain itu, kita dapat menemukannya di terminal-terminal kota Bandung ketika turun dari bus kota. Harganya cukup murah. Harganya untuk 1 kilo peuyeum Bandung itu hanya sekitar Rp12.000. Karena proses fermentasi sebelumnya, peuyeum ini dapat awet untuk waktu yang lama. Sehingga penyunjung dari luar kota Bandung dapat membawa peuyeum sebagai oleh-oleh ke kampung halamannya meski jarak yang ditempuhnya itu cukup lama. Selain itu, peuyeum ini juga dapat diolah lagi menjadi colenak sebagai cemilan manis yang biasa dinikmati oleh masyarakat. Dalam sejarahnya, peuyeum Bandung memang sudah dikenal sejak zaman dahulu kala. Peuyeum ini sudah diperkirakan semenjak zaman kolonial. Konon, saat itu terjadi perang dengan para penjajah Belanda. Sebagai strategi untuk menahan perlawanan, penjajah Belanda banyak menyita beras milik rakyat di Jawa Barat. Sehingga masyarakat saat itu mencari alternatif lain untuk makanan pokok. Masyarakat Jawa Barat saat itu memilih singkong sebagai pengganti beras dikarenakan faktor kemudahannya yang mudah ditemukan di Jawa Barat. Singkong ini dipermentasi oleh masyarakat supaya tahan lama, sehingga hasil fermentasi ini kita kenal dengan nama Peuyeum Bandung. Setelah Indonesia merdeka, masyarakat Bandung banyak yang menjual peuyeum Bandung sebagai mata pencahariannya. Sehingga lama-kelamaan peuyeum ini dikenal sebagai oleh-oleh Bandung. Cara membuat peuyeum Bandung pun terbilang mudah. Pertama, kupas singkong hingga bersih. Kemudian, bersihkan singkong dengan cara dikerik. Kemudian, potonglah kedua ujung singkong. Setelah itu, singkong dicuci hingga bersih. Kemudian, singkong direbus selama 2 kali dengan masing-masing durasi 1 jam dan 1,5 jam. Kemudian, singkong ditiriskan dan kemudian diberi ragi secukupnya. Setelah itu, diamkan singkong selama 2-3 hari. Sehingga setelah 3 hari, singkong akan menjadi matang sebagai peuyeum Bandung.
Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.